Oke, kita next lagi ya. Ada Ussi Sulistiawati akan segera membuka butik ketiganya pada bulan Oktober mendatang. Dan ia baru saja selesai menjalani sesi pemotretan banner untuk launching butiknya nanti. Selain berprofesi sebagai aktris dan penyanyi, Ussi Sulistiawati cukup sukses dalam menjalani sejumlah bisnis yang dimilikinya. Bahkan ia akan segera membuka butik ketiganya pada bulan Oktober mendatang. Dan kemarin istri Andika Pratama ini baru saja selesai menjalani sesi pemotretan banner sebagai pelengkap launching butiknya nanti. Jadi ini pemotretan untuk pembukaan toko hijab aku nanti tanggal 3 Oktober di Kramat Jati di mallnya. Terus kalian hari ini kita bikin untuk biasa baliho, untuk spanduk, terus juga untuk model-model yang paling terbaru yang kita keluarin. Karena semenjak yang pertama maneh foto, belum pernah foto lagi kan, baru kali ini gitu. Ini ada sekitar 15 baju campuran casual sama yang formal. Walau baju-baju yang digunakan Ussi saat pemotretan dikombinasikan dengan menggunakan hijab, namun ia mengaku bahwa koleksi terbarunya itu bisa dipakai oleh siapapun tanpa ada batasan. Koleksinya sih yang untuk season ini, kalau kayak baju-baju long dressnya nanti belum, nanti kita akan keluarin juga yang warna-warna pastel. Kalau yang untuk baju-baju casualnya masih tetap sama, baju casualnya itu yang bisa dipakai oleh siapapun, oleh yang berhijab ataupun nggak berhijab, warna-warnanya pun juga warna-warna yang standar lah, yang bisa dipakai sama semua orang, pagi, siang, sore, malam bisa. Sementara itu, mengingat usahanya masih perlu diperkenalkan dan dikembangkan lebih jauh lagi, Ussi memilih turun langsung menjadi model busana miliknya itu. Nantinya sih aku bisa selahin ke orang. Kalau sekarang belum bisa gitu. Aku belum kayak, makanya kayak sekarang foto-foto begini aja. Sebenarnya kata Andika bisa aja kalau kau mau foto aja orang lain yang bule-bule, yang cantik gitu, yang memang badannya bagus. Terus tapi mikir-mikir lagi, janganlah. Harus aku yang turun tangan dulu. Awalnya kan justru biar orang tahu dulu ini adalah produk aku. Even pakai namanya Ussi, kalau misalnya yang punyanya nggak turun tangan langsung, kayaknya kurang nyes gitu. Oke, congratulations ya buat Ussi. Kemudian congratulations juga buat Sammy Morangkir. Congratulations juga buat Intan Ayu. Semuanya kita selamatin karena kita harus menebarkan aura positif. Happy banget pokoknya pagi ini ya.